Salah satu yang tidak diterima adalah terkait permohonan hak asuh anak. Ingat, hak asuh anak di sini tidak dijatuhkan kepada Daus Mini. Jadi ditolaknya hak asuh anak terhadap Selvi tidak dijatuhkan hak asuh anak itu kepada Daus Mini. Itu tidak. Tapi terkait hak asuh anak ini, karena Al atau anaknya dari mereka ini adalah bukan anak kandung dan bukan anak adopsi, status hukumnya nggak jelas, dokumen hukumnya tidak ada, sehingga dinyatakan anak orang lain dan Pengadilan Agama Depok tidak punya hak untuk memutus itu. Artinya apa di sini? Sehingga dua-duanya, Selvi dan Daus Mini, punya hak untuk merawat anak itu. Dua-duanya punya hak. Punya hak yang sama. Ingat, mungkin Daus Mini menyampaikan selama ini adalah anak jatuh, hak asuh jatuh kepada Daus Mini. Kita maklumi, karena Daus Mini itu tidak ngerti apa-apa orangnya. Hukum tidak ngerti dia, pengetahuan hukumnya tidak ada dia. Tapi yang jelas, tidak jatuh kepada Daus Mini. Dua-duanya masih punya hak di sini. Jadi Pengadilan Agama Depok itu, karena anak ini bukan anak kandung dan bukan anak adopsi, status hukumnya belum jelas, sehingga itu tidak diputus. Tidak diputus kepada Selvi dan tidak diputus kepada Daus Mini. Haknya masih sama di sini. Kembali ke yang awal, yaitu perjanjian yang diserahkan kepada Selvi dan Daus Mini. Itu terkait anak. Pengasuhan anak itu tidak diputus dan mereka juga ditolak gugatannya. Artinya apa? Artinya pengasuhan anak itu tetap berada pada Daus, yang sejak awal kami juga memang meyakini bahwa tidak memiliki bukti apapun. Sehingga putusan Pengadilan Agama Depok ya sangat selaras dan sependapat dengan kami selaku penasihat hukum. Jadi menurut saya, apa yang disampaikan oleh pihak penggugat sejak awal ternyata hanya sebatas kata-kata, dan apa yang kami sampaikan adalah lebih tepat kepada fakta hukum, fakta sebenarnya, dan kita bisa membuktikan di dalam persidangan bahwa anak yang bernama Al-Fatih adalah anak titipan dan tidak tepat ketika diajukan ke dalam pengadilan. Walaupun mereka menyandarkan pada pasal 105 huruf A kompilasi hukum Islam yang menegaskan bahwa hak asuh anak di bawah 12 tahun atau belum mumais berada kepada ibu. Tapi mereka lupa bahwa dimensi atau kaidah hukum dalam penerapan pasal tersebut hanya mengatur bagian anak kandung, bukan yang menjadi anak titipan. Tidak masuk seperti itu. Jadi putusan Pengadilan Agama Depok saya berasumsi adalah putusan yang sangat tepat. Ya, karena kan lagi-lagi kalau Daus kan niatnya ibadah. Ya kan, ibadah yang mana pengen ya apa namanya ada anak gitu kan. Kan kalau bapak kan jarang di Daus kan, kalau libur atau lagi libur doang paling di Daus gitu kan. Sisanya itu kan sama mamanya gitu paling gitu. Makanya disitulah Daus bahwasannya ya itu pengen yang benar-benar dede tuh gitu, anak yang benar-benar buat jagain Daus nantinya, nemenin Daus syuting segala macamnya gitu. Saya sampaikan sekali lagi di sini, hak asuh itu bukan hak asuh Daus Mini. Tidak dijatuhkan, tidak diputus dijatuhkan kepada Daus Mini. Tidak ada putusannya itu. Bukan dijatuhkan oleh Bang Daus saja, karena ini masih ada ikatan antara aku dan Bang Daus. Itu masih ada hak lah untuk mengasuh keduanya. Bukan hanya Bang Daus saja yang mengasuh Bang Daus, untuk mengasuh Al. Jadi ya aku juga pun ada hak untuk mengasuh Al-Fatih. Bukan nggak semuanya di pihak Bang Daus kok. Jadi keduanya masih ada hak lah mengasuh Al-Fatih bareng-bareng. Itu sih. Kalau misalnya dari pihak sana ke dikuasai Al, ya kemungkinan saya dan kuasa hukum
akan bertindak ke Komnas Anak sih. Ya intinya ada keadilan lah dari pihak sana, jangan terlalu menguasai semuanya hak asuh, karena bagaimanapun saya juga ada hak untuk mengasuh Al, gimana pun saya juga ibunya, bundanya. Ya kalau misalkan tidak dipertimbangkan ya kemungkinan ya memang harus jalannya harus ke Komnas Anak. Itu aja sih tujuan saya sama kuasa hukum. Ya memang harus bareng-bareng ngurusin Al gitu, berbagi waktu sebulan. Sebulan berapa hari di saya atau berapa minggu di saya. Nah, itu ada keadilan gitu. Enggak semuanya harus berpihak ke di pihak sana terus. Saya juga ada hak karena kan di majelis hakim pun mengatakan soal hak asuh itu keduanya ada hak lah gitu untuk mengasuh Al, bukan hanya untuk Bang Daus saja gitu. Ya kemungkinan saya juga mau ada keadilan juga. Ya intinya berbagi waktulah biar ngerasain sama-sama ngurusin sampai Al, ya sampai Al jadi anak sukses, anak baik. Itu aja sih keinginan aku sih, ya kayak gitu, ngurusin bareng-bareng lah, jangan egois, tolong buang egoisnya, jangan dibalas dengan dendam. Toh juga kita udah ada keputusan, udah resmi, belum resmi juga ya karena aktenya belum keluar sih. Ya intinya udah ada keputusan lah, udah keluar juga putusannya. Kita juga sama-sama harus introspeksi diri gitu, gimana gede Al bareng-bareng, jangan ada keegoisan masing-masing. Itu aja, aku gak mau capek juga sih ribut sana sini gitu, perkara gak selesai-selesai. Intinya udahlah sekarang urusin Al bareng-bareng, itu sih tujuan saya sama mama sama ayah, pengennya yang terbaik aja demi Al gitu. Pihak sana juga harus mengerti lah gitu, jangan egois maksudnya. Dan akhirnya sudah menyandang status janda, semoga di status janda ini saya bisa menjadi yang lebih baik lagi, menjadi orang yang lebih dewasa menjalani. Ya alhamdulillah ya rabbil alamin, akhirnya yang di tunggu-tunggu yang dinanti-nanti kurang lebih hampir 3 bulan ya, dari Februari sampai tadi sore kemarin pun kita sempat sama mami pun deg-degannya apa, bukan karena putusan perceraiannya tapi hak asuh gitu. Tapi alhamdulillahnya di sore tadi sekitar pukul 3 ya bang ya, itu alhamdulillah doa-doa kita semua dikabulin sama Allah, alhamdulillah ya rabbil alamin. Hak asuh atau Dede Al itu jatuh ke tangan Daus ini, tidak ke pihak sana, itu dia. Jadi sama sekali tidak ada hak untuk mereka untuk apa mengambil atau ya, segala macamnya ya. Udah nggak punya hak untuk mereka orang. Untuk saat ini kita nggak ada komunikasi sedikit pun karena memang semua akses tuh masih diblok nih. Jadi aku juga nggak bisa ngubungin Bang Daus secara baik-baik, gimana baiknya soal Al. Sampai detik ini masih belum bisa komunikasi sama sekali, mau telepon pun juga sulit. Jadi menghubunginnya juga lewat mana, karena ibunya, kakaknya, adiknya pun ngeblok saya gitu. Sampai detik saya juga nggak tahu gimana caranya untuk menghubungin keluarga sana atau pihak Bang Daus atau saudaranya. Nggak mungkin saya datang tiba-tiba ke sana, yang ada nanti saya diusir lagi. Ya, makanya saya bilang, bukti ini di pihak kita ini sangat sempurna, iya kan? Makanya saya bilang, kalau seandainya mereka mau mengajukan upaya hukum banding, silakan saja. Tapi kami masih meyakini bahwa apa di tingkat banding nanti, ya insya Allah tidak jauh dari apa yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Agama Depok.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.